Terima kasih pemirsa, masih bersama Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Pemirsa, pertanyaan ketiga ini adalah tentang kedudukan wanita dalam pandangan Islam, yaitu dari Ibu Hani di Purwokerto. Dia bertanya, bagaimana Islam memandang wanita? Contoh kasus di Afghanistan saat Taliban berkuasa, wanita dilarang keluar rumah atau ikut berpolitik atau ikut berolahraga. Nah, bagaimana pandangan Islam dalam hal tersebut? Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus pada Ibu Ani yang dimuliakan Allah, bahwa agama Islam memandang kedudukan perempuan itu sama kedudukannya dengan laki-laki, seperti memandang kedudukan manusia pada umumnya. Sebagaimana dinyatakan dalam nas-nas berikut, yang pertama bahwa perempuan sebagai manusia pada umumnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya yang paling baik dibanding makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah Tin, surah At-Tin ayat surah 95 ayat yang keempat. Nah, yang kedua, Allah memuliakan manusia. Ya, ini yang kalau disebut manusia ya laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman-Nya, walaqad haramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surah 17 ayat yang ke-70. Yang ketiga, nas yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana firman Allah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pencipta, lagi maha tahu, mengetahui dengan sungguh-sungguh kekuatan dan kelemahan manusia. Sedangkan manusia sendiri bukanlah makhluk yang paling tahu tentang dirinya, ya, tentang hakikat dirinya sendiri. Nah, sedangkan manusia sendiri, ya, seperti yang saya katakan tadi, apa yang paling tahu tentang hakikatnya, ya, kekuatan dan kelemahan dirinya. Jadi kita tahu tentang hakikat kita, kekuatan dan kelemahan. Nah, dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar manusia itu tetap dalam keadaannya ialah sebagai makhluk yang terbaik, ya, sebagai makhluk yang mulia dan sebagai khalifah di muka bumi. Nah, untuk menutupi kelemahan-kelemahan manusia dalam menjalankan tugasnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk berupa Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai panutan dan ikutan dalam melaksanakan petunjuk itu. Nah, sekalipun laki-laki dan perempuan kedudukannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun menurut kodratnya laki-laki berbeda dengan perempuan. Jadi menurut kodratnya laki-laki berbeda dengan perempuan. Nah, karena perbedaan kodrat itulah, ya, Allah menetapkan petunjuk-petunjuk yang sama antara kedua jenis itu, dan ada pula petunjuk-petunjuk yang berbeda, ya, sesuai dengan kodratnya, sehingga masing-masing mereka dapat menjadi makhluk yang terbaik, ya, makhluk yang mulia, dan dapat pula melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, pemirsa sekalian, jadi kedua jenis ini harus ada dalam usaha memakmurkan bumi. Keduanya harus bahu-membahu, bekerja sama, tidak boleh ada kurang dari salah satu dari dua jenis tadi. Ya. Seandainya ada perbedaan di dalam pelaksanaan syariat,
ya, dalam pemelaksanaan syariat Islam pada suatu negara tentang laki-laki dan wanita, maka hal ini disebabkan perbedaan penafsiran Al-Quran dan Sunnah yang mereka pahami. Ya. Mungkin pula karena pengaruh kepercayaan ya, telah berubah, berurat, berakar dan pada suatu negara tersebut, atau karena ada istiadat yang berlaku di negara itu. Nah, sehingga di situ ada perbedaan seperti tadi Ibu katakan di Afghanistan dan lain sebagainya. Karena itu seringkali perbedaan pandangan ini dalam memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, dan mungkin pula karena adanya pengaruh ya, kepercayaan atau adat istiadat yang ada di negara tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran di Indonesia seperti di negara kita ini, sungguh sudah mencerminkan ya bagaimana kita wanita dalam pandangan Islam itu adalah mempunyai kedudukan yang sangat mulia sama dengan kedudukan laki-laki, namun ada perbedaan yaitu kodratnya masing-masing. Seperti laki-laki diciptakan oleh Allah mempunyai tubuh yang kuat, kekar dan lain sebagainya. Tentu fungsinya adalah berbeda dengan wanita yang mempunyai tubuh lembut dan lain sebagainya. Dan wanita kodrat laki-laki dia tidak bisa hamil ya. Wanita bisa mengandung dan melahirkan. Nah, itu perbedaan kodrat. Tapi dalam menjalankan syariat, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita. Jadi dalam pandangan Islam, wanita itu juga sama kedudukannya dengan laki-laki, mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, disebut dengan oleh Allah sebagai itu pada ahsani taqwim, makhluk yang semulia-mulianya. Maka di sini bahkan kalau dilihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Sallam mengangkat harkat dan martabat wanita itu, dan Islam lahir adalah mengangkat harkat dan martabat wanita itu sama kedudukannya dengan laki-laki. Kalau kita lihat di masa jahiliyah, wanita itu sungguh tidak bahkan malu dia kalau punya anak wanita. Nah, Islam datang justru mengangkat harkat martabat itu dengan kedudukan yang sama, saling melengkapi, saling bahu-membahu, dan saling bekerja sama dalam memakmurkan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Itulah pemirsa, mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami hal ini dan kita bisa menempatkan posisi dan diri kita serta wanita dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pemirsa atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi pencerahan bagi kita semuanya dan kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qorib wa basyirul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV-mu cerdas mencerahkan.